Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess. Di sini saya menggunakan Commander Eva ya, dengan menggunakan skill 2 dari Eva. Di sini saya akan membahas ya bagaimana cara menggunakan skill 2 Eva-nya ya, dan bagaimana cara mudah ya bermain Eva skill 2 nya ya teman-teman. Di sini udah aktif 2 sinergi ya, yaitu sinergi Gunner ya sama Wingslayer ya, tapi Wingslayer nya belum aktif nih, atau udah aktif ya? Udah aktif ya. Oke, kita ajar dulu, tinggal 1-1 ya. Di sini kita menang ya melawan 1-1 nya teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess, agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi ya membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Penggunaan skill 2 dari Eva ini yaitu kita harus meningkatkan sinergi ya, yaitu satu sinergi max ya, yaitu 6 ya. Kita harus aktifkan sinerginya 6 dulu, baru kita bisa aktifkan skill 2 dari Eva-nya ya teman-teman. Di sini Kimi saya udah B2 ya, sama Valir B2 ya. Nanti kalau udah aktif skill 2 dari Eva-nya, kita bisa mendapatkan 27 ya magic defense ya, sama attack ya, physical ya teman-teman. Oke, kita ajar dulu sebelum kita mengaktifkan skill 2 dari Eva nya ya. Di sini saya udah menang ya melawan Commander Brown ya. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 7 ya teman-teman. Di sini saya mau ambil meningkatkan critical ya. Saya akan kasih sama Kimi dulu. Saya akan kasih sama Kimi ya. Oke, di sini saya mendapatkan Kimi lagi ya. Kita naikkan dulu kapasitasnya. Di sini kapasitas saya udah 5 dan sinergi saya baru aktif 2, yaitu 2 Gunner sama 3 Wingslayer ya. Di sini kita harus jadikan sinerginya max 1 dulu ya, baru kita bisa mengaktifkan skill Eva 2 nya ya teman-teman. Di sini saya ketemu sama Magi ya. Di sini Paramisnya udah B2, dia pakai item flicker nih, dia pakai item flicker, dan kita berhasil ya mengalahkan Paramis B2 nya ya. Dan perolehan gold saya udah 18 deh. 18 ya. Di sini saya mau ambil Masha dapat Roger ya. Oke, kita masukkan Estes nih. Kita dapat Estes, nanti kita naikkan kapasitasnya dulu ya, supaya kita jadikan Estesnya ya. Kita harus jadikan satu sinergi dulu ya, supaya kita bisa aktifkan skill Eva 2 nya ya teman-teman. Di sini ketemu sama sinergi Saber ya. Di sini Sisclopnya udah B2 nih ya, saya dikalahkan ya sama Sisclopnya ya teman-teman. Enggak apa-apa, kita dikalahkan di awal round ya, nanti kita akan coba mengalahkannya di round selanjutnya. Di sini Kimi saya udah B2 lagi, nanti kalau bisa kita jadikan Kiminya B3 juga ya. Kita hajar dulu buff kecilnya ya. Di sini saya mau hajar buff kecilnya dulu ya teman-teman. Kita hajar buff kecilnya dulu. Oke, masih bertahan melawannya. Di sini saya mau ambil Cloud Defense Auto ya. Kita mendapatkan 2 item ya. Di sini saya udah ambil Star Core dari Wingslayer ya. Saya mendapatkan SC Arcana ya.
saya mendapatkan Star Core Arcana ya. Pemilik Star Core yang berhasil mengeliminasi kita mendapatkan gold ya teman-teman, menggunakan Star Core Arcana ya. Di sini saya kasih Star Core Arcananya kepada Kimi ya. Semakin banyak Kimi mengeliminasi lawan, kita akan semakin banyak juga mendapatkan gold ya. Oke. Ketemu sama Gwyn ya. Di sini udah aktif elementalis lawan ya, teman-teman. Di ulti sama Gwyn. Oke, masih bertahan ya. Di ulti lagi nih sama Gwynnifer-nya ya. Oke, di sini kita mendapatkan gold ya sebanyak 6 ya. Dari Star Core Arcana Windslayer ya. Oke, saya mau ambil Roger dulu. Ambil Roger dulu ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Di sini Kimi saya udah B2 ya. Tinggal kita jadikan Kiminya bintang 3 nantinya ya teman-teman. Dan di sini baru aktif ya satu sinergi max, yaitu sinergi dari Windslayer ya. Di sini saya ketemu sama Sis Club lagi ya, dia pakai sinergi sabar ya. Kita hajar dulu, kita masih bertahan ya melawan Sis Club B2-nya ya. Di sini kita menang melawan Commander Fanny-nya ya. Kita tunggu dulu, di sini saya udah dapat Layla ya. Kita cari lagi, masa saya udah B2 nih. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Di sini power saya udah 31 dan ketemu sama Nature Spirit ya. Di sini kreditanya dijadikan sebagai hyper dari Nature Spirit-nya ya. Dijadikan Star Core juga. Saya dikalahkan ya sama kreditanya ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Di sini saya mau ambil kristal apa nih, Gunner ya. Saya mau jadikan Gunner-nya 6 lagi ya. Di sini Gunner saya baru 3 ya. Oke, saya mau ambil Layla dulu. Di sini Layla saya udah B2. Setelah ini kita masukkan Layla ya supaya Gunner kita menjadi 4 ya. Nanti saya akan jadikan Gunner-nya 6 ya. Kita tunggu dulu. Ketemu sama Faramis B2. Di sini saya udah dapat Faramis nih. Oke, ketemu sama Faramis ya. Di sini maginya udah 6 ya. Dia aktifkan sinergi magi ya. Dan sisklopnya berhasil ya kita kalahkan ya teman-teman. Tunggu dulu, saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 11. Oh, Lancelot saya udah B2 ya. Dan saya masukkan dulu Laylanya ya. Di sini Layla saya udah B2. Oh, Gunner yang saya miliki udah 4 ya. Sama Windslayer-nya udah 6, udah aktif ya. Atau udah max ya teman-teman. Ketemu lagi nih sama Kadita ya. Kadita Nature Spirit. Kita masih bertahan ya melawan Nature Spirit-nya. Oke, kini saya masih bertahan ya melawannya. Tinggal Kadita 1. Saya berhasil ya mengalahkan Nature Spirit-nya ya. Di sini kita hajar dulu buff ungunya ya. Di sini kita akan mendapatkan item setelah mengalahkan buff ungunya ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya. Kita hajar lagi. Oke. Di sini saya mau ambil Demon Hunter Sword sama
golden stuff ya. Saya akan kasih sama land slot ya. Oke, land slot saya jadikan crystal gunner ya. Kita kasih dulu item gunnernya sama Roger ya. Saya akan jadikan Rogernya sebagai star core dari gunner ya. Tapi gunnernya di sini baru 5 ya, belum 6 ya. Setelah ini kita akan aktifkan gunnernya menjadi 6 ya. Tunggu dulu. Ketemu sama Freya ya. Di sini Freya-nya udah B2. Oke, Dairot-nya kuat kali ya. Saya dikalahkan ya sama Dairot-nya ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita dikalahkan. Nanti kita coba mengalahkan di round selanjutnya ya. Saya mau ambil Cloudy dulu ya. Kita dapat Cloud. Oke, dapat Lancelot nih. Lancelot juga dapat ya. Roger juga. Kimi dapat lagi nih. Tinggal kita jadikan Rogernya B3 ya. Sama Kimi B2 ya. Ketemu sama Akai B3 ya. Di sini Akainya udah berhasil ya kita eliminasi. Tinggal Chow B2, Wanwannya tinggal satu. Ya, saya dikalahkan ya sama Wanwan B2-nya ya. Oke, di sini Rogernya udah B3 dan Star Core dari Gunnernya udah aktif ya. Star Core dari Gunnernya udah aktif. Oke, mantap kali ya. Kita tunggu dulu. Ketemu sama Kagura ya. Kaguranya udah B2, dia pakai kristal apa nih, mage ya. Tinggal Kadita satu dan dia pakai Winter Tansen ya. Ya, kita berhasil ya mengeliminasi lawannya ya, teman-teman. Dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 7 ya. Saya mau ambil kristal Astro ya. Saya akan coba ambil Astro, soalnya saya mau jadikan semua buat Astro ya, kalau bisa ya. Saya akan coba membuat Astro ya. Kita tunggu dulu. Oke, dapat Estes. Saya udah ambil Karina nih. Tinggal satu lagi ya, Kimi, yang akan kita jadikan B3 setelah ini ya, dengan menggunakan Eva skill 2 ya, teman-teman. Ketemu sama Bleric ya. Di sini Bleric-nya pakai Nature Spirit. Bleric-nya pakai kristal apa nih? Elementalis ya. Diulti sama Bleric. Masih bertahan ya. Oke, di sini kita berhasil ya mengalahkan Nature Spirit-nya ya, teman-teman. Dan kita berhasil ya mengeliminasi lawannya satu lagi ya. Oke, dapat Cloudy. Di sini Cloudy saya udah B2. Oke, mantap kali ya. Kimi saya udah B3 ya. Roger udah B3 juga. Kita akan tunggu dulu ya. Oke. Ketemu sama Gwyn ya. Di sini Gwynnya udah B2 ya. Masih bertahan melawan Gwynnya. Luhi udah berhasil ya kita eliminasi. Oke ya, kita berhasil ya mengalahkan Commander Valirnya ya, Vali ya. Saya mau hajar buff orang dulu ya. Di sini saya mau hajar buff orang dulu. Di sini lawan kita tersisa berdua lagi ya. Lawan kita tersisa dua lagi.
Saya mau hajar dulu buff orangnya ya. Di sini saya mau ambil demon apa nih? Apa nih? BOD. Oke, saya udah ambil BOD ya. Saya akan kasih sama Claude ya. BOD-nya sama Hexclaws ya. Tambah golden staff 1 ya, teman-teman. Di sini power saya udah 108 ya. Powernya udah 108. Oke, kita hajar lagi, masih bertahan ya. Roger saya ulti. Di ulti lagi nih sama Kimi. Mantap kali nih, dan saya berhasil ya mengalahkan Commander Rianya ya. Oke, saya mau ambil. Oke, satu lagi nih, mau cari Layla ya, supaya Laylanya B3 dapat Claude lagi nih. Saya mau ambil Claude dulu ya. Oke, kita atur dulu posisinya. Di sini saya udah atur posisi ya, teman-teman. Ketemu sama Gwyn ya, dia pakai kristal elementalis. Langsung di ulti ya sama Gwynnya. Oke, di ulti lagi sama Claude ya, kita menang lagi ya. Mantap kali ya. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 16. Kita cari satu lagi, Layla. Oh, ternyata Laylanya belum ada ya. Oke, mantap nih. Di sini saya udah dapat Layla. Kita tunggu dulu ya. Ketemu sama Zilong ya. Di sini dia pakai Zilong B2 juga ya. Dia combo sama Kadia ya, atau IM. Oke, Kadia nih. Oh, saya dikalahkan ya sama Guinevere-nya ya. Tinggal satu lagi ya. Saya mau ambil item, double item ya. Saya mau ambil double item. Ya, kita cari dulu. Kita kasih item dulu ya sama Claude. Oke, di sini saya udah kasih itemnya sama Claude ya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Oke, kita hajar nih. Saya di ulti sama Gwyn ya. Oke, Gwynnya belum berhasil ya kita kalahkan, dan di sini kita menang ya melawan Commander Valenya ya, menggunakan Eva skill 2 ya. Terima kasih dan sampai jumpa.